Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Denny Setiawan di channelnya Raja Langit. Channelnya edukasi bisnis digital dan konvensional. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan cara bikin akun wallet di bot 913 Pro ya. Dimana saat ini ada yang request, ada yang masih kebingungan cara bikin wallet address di bot gitu ya. Oke, sebelum dilanjut, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya, like, comment, and share kepada teman-teman kalian biar lebih banyak lagi orang yang merasakan manfaat dari channelnya Raja Langit. Oke, sekarang kita langsung aja ke poin utamanya ya. Ini sambil saya tadi nge-trade BLD 1000 ya. Pertama-tama kalian klik akun ya. Saya ambil dulu tuas. Oke, klik akun ini ya. Diklik akun, setelah klik akun maka kalian ini lihat di sini, ini kan ini dipastikan sebelum bikin address ini dipastikan harus menjadi Doge ya. Nih ya. Ini harus dipastikan Doge ya. Jangan sampai salah address. Nah, ini tidak bisa di save di sini sebelum kalian setting. Makanya cara settingnya itu kalian klik dulu setting ini ya. Harap diperhatikan ya. Klik setting. Nah, setelah klik setting, di sini ada pilihan currency. Nah, ini ya. Currency di sini ada 4 cryptocurrency yang bisa kalian trade-kan di 913 Pro. Nah, ini klik ya, diklik ini maka kalian mau bikin wallet address apa? Mau BTC, mau ETH, mau LTC, mau Doge. Nah, sekarang ini kan lagi edukasi Doge ya, karena lebih terjangkau harga koinnya. Klik saja Doge ya, diklik Doge-nya. Nah, ini ya, ini diklik. Diklik saja Doge. Nah, setelah dipastikan ini menjadi Doge di sininya. Ya, udah Doge pasti ya. Maka kalian scroll ke bawah. Nah, scroll ke bawah. Oh, enggak usah di-scroll ya, enggak usah di-scroll. Ya, di sini ada di pojok ini ada yang hijau nih ya. Ini untuk meng-save semua settingan. Tinggal klik saja ini ya. Nah, ini ya. Diperhatikan ya. Ini diklik ya, klik save sampai ada tanda di atas ini ada tanda save ya. Ada tanda tulisan save. Coba kita klik sekali lagi, perhatikan ke atas setelah diklik. Klik ada nah setting save. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah seperti ini udah dipastikan ini menjadi Dogecoin ya. Kalian pergi lagi ke halaman depan ya. Jadi ke halaman akun ini. Kembali ke halaman akun, setelah kembali ke halaman akun, kalian klik get address. Nah, ini ya. Harap diperhatikan ya. Get address maka diklik saja. Nah, maka ini sudah menjadi menjadi wallet address kalian ya. Dogecoin. Nah, kalau sudah seperti ini, jika kalian mau melakukan deposit maka diklik yang ini ya. Klik yang ini di copy paste ya. Ini copy ya. Klik ini otomatis ini sudah tercopy. Ini sampai di atas ada petunjuk lagi ya. Lihat ke atas, perhatikan saat diklik. Perhatikan saat diklik, kita klik sekali lagi. Klik copied to clipboard berarti sudah tercopy paste, sudah tercopy maksudnya ya. Nah, baru kalian lakukan deposit dari Indodax atau exchange manapun, kirim ke alamat ini. Dan address ini bisa diganti-ganti ya setiap saat. Nah, tapi yang lama bisa dipakai. Misalkan kalian mau pakai wallet address baru ya. Tinggal kalian klik lagi aja ini, maka kalian punya alamat address 2 di bot 913 Pro ini ya, di get lagi ini ya. Nah, seperti ini. Kalian bisa membuat alamat address beberapa alamat ya di sini dan semuanya aktif. Oke, seperti itu dulu penyampaian dari saya. Semoga bisa dipahami, semoga bisa dimengerti. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Aids yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya. Dukung terus channelnya Raja Langit biar saya lebih semangat lagi dalam menyampaikan konten-konten seputaran B188
9132G. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.